Yang pertama kita pasti izin dulu. Yang kepada sepupunya kayak apa Abah Waras yang punya jahit musik. Yang kenal Abah atau belum kayak Mas Bre itu kelihatannya. Jadi kita. Oke, dulur. Ini delalah nih. Delalah rezeki kerseken. Saya ketemu dengan putranya beliau, Abah Suud. Mas bagus, Mas. Yeah. Nah, ini nanti ya tetap penerusnya, generasi penerus dari Ramayana Sound System. Nah, ini tetap akan dipegang oleh Mas Bagus yang perlahan-perlahan merayap tapi pasti menuju ke puncak untuk menggapai ilmu yang dimiliki oleh beliau Abah Suud. Nah, ini Mas Bagus nanti mungkin akan juga memegang mixer di sini. Waktu Jackson atau gimana juga kurang tahu, nanti tetap tak upload semua. Yang jelas tentang Ramayana Digital Audio. Nah, saya kira wajahnya baru dulur. Ya toh, ngarep buri wis digital HP. Mas Bagus, nah ini mau sedikit tanya ini Mas. Iya. Tentang kemarin itu Mas, yang function ban. Oh iya, yang kemarin dicoba. Iya. Nah, itu sebenarnya itu dikeluarkan saat kapan itu Mas? Kalau Pak Jumman itu sebenarnya gini, apa dulu pas temu kan kita dulu tuh beli baru terus kita coba di kalau mungkin yang lah temu akrab Nyupalapa season 1 yang pertama kali temu akrab kita pakai itu di Jatim Expo Surabaya, kita mau nyoba cocok apa enggak gitu, kita coba di situ terus ternyata enggak cocok sama Dandut gitu. Oh, gitu. Akhirnya mau enggak mau kan harus ikuti pasaran kita Dandut, jadi ya akhirnya Function One ini diistirahatkan lah beberapa tahun. Akhirnya terus kan ada yang lagi rame kan horek ya. Horek ya. Lagi yang lagi viral kan horek gini. Nah, kita kemarin itu mencoba timbangane apa daripada apa? Nganggur neng omah. Nganggur di rumah. Oh. Itu kita coba aja dikeluarkan aja. Mungkin cocok gitu, soalnya kan di Bali itu Function One itu terkenal dengan DJ stack on, jadi DJ-nya langsung live kayak orkes gini. Ya mungkin kayak orkes tapi DJ. DJ live gitu ya. DJ live. Nanti okay. Kanannya itu pakai Function One semua. Dari subnya, atasannya itu semuanya Function gitu. Jadi kita coba aja dan ternyata ya cocok untuk atasannya itu cocok kan. Kalau di horror kan ada atasan sama bawah tapi kan bawahnya lebih banyak ya. Yeah. Jadi katakan subnya. Nah, subnya itu kita cuma kalah di subnya karena speaker Eropa sama kayak yang standarnya kayak buat anggapnya Cina itu kalah. Jadi kalah apa? Atos. Atos berarti Mas? Atos. Jadi kalau pakai Eropa terlalu empuk. Kempuan berarti Mas? Kempuan. Oh, Eropa kempuan. Jadi kempuan ini yang bikin kita emang benar atasnya enak, tapi empuknya ini enggak bisa sesuai kalau dibuat karnaval gitu ya, wis. Apple. Oh, nggih. Berarti kemarin tuh bukan persiapan untuk live di mana gitu ya, Mas? Enggak, kok Mas, itu cuma emang iseng-isengan apa kan daripada nganggur kita coba aja gitu. Oh, alah. Ada kenalan, ini lapangan freeway, cuma paling ya cuma bayar RW-nya tok, wis sampean pakai sampai malam enggak apa-apa. Ya udah kita langsung pakai gitu. Oh, nggih. Anu, Mas. Kemarin yang di komen tuh tak lihat itu di channelnya Ramayana Official itu. Itu ada yang bertanya, ini Ramayana akan mengeluarkan yang versi karnaval. Nah, itu apa mungkin ada rencana ke sana, Mas, untuk mengarah karnaval? Karnaval kita belum tahu ya, Mas. Asalnya kan kita kan yang pertama kita pasti izin dulu. Yang kepada sepupunya kayak apa Abah Waras yang punya jahit musik. Iya. Itu kita harus izin dulu. Terus yang kedua mungkin ya kayak yang kenal Abah atau belum kayak Mas Bre itu kelihatannya, jadi kita harus izin dulu yang pertama. Terus yang kedua ini kita ya apa ya, untuk karnaval kita mungkin belum siap sih Mas. Belum siap gitu? Belum siap, soalnya kan apa ya, fokus di dandut dulu aja, kita memperbaiki spek dandutnya dulu, nanti kalau udah merasa cukup baru kita masuk ke terjun, insya Allah mau terjun ke karnaval. Oh iya, berarti ada sedikit rencana ya Mas ya, tapi baru sedikit nggih. Iya, masih yang ada wacana. Ada wacana ya. Padahal ini dandutnya itu speknya udah istimewa loh Mas ini. Ya. Ini udah kalau dibilang Ramayana, siapa yang kenal Ramayana Mas? Nah, ini adalah legendanya dandut Indonesia itu kan juga dari Ramayana. Oh, enggak Mas, masih banyak sempakan banyak lain-lainnya ya, kok ngeri-ngeri Mas. Mas ya, ini kan menurut
kalau orang di orang awam udah sangat istimewa. Nah ini tak lihat tadi di sana Mas ada beberapa peralatan baru untuk power, kemudian ada mixer juga. Ini apa ada kemungkinan nanti ke itu Mas? Kan sedikit ini Pak ya. Ada yang sekarang lagi kita ada power soft itu Mas, power soft yang tanpa potensi itu loh Mas, tanpa router-routernya itu. Oh, power. Ah, untuk powernya. Kalau power kita sekarang masih pakai kita powernya juga baru ini 4 ah. Macrotech 9000. Oh, yang di atas itu Mas ya? Iya, yang atas sendiri. Oh, ya. Nah, kita kan pakai Kron 5002 yang standarnya dari dulu. Nah, sekarang kita ada satu power yang hampir sama kayak 5002 seperti punya standar tapi luwe apa ya? Luwe atas lah, lebih modern lah. Lebih modern. Ya, ya ini. Berarti weton-weton baru lah itu istilahnya. Weton ya, baru, tapi bisa dibilang ya udah lama sih Mas, tapi ya cuma yang lagi rame kan. Ya buat jenenge acuan ya. Jadi barang apa pasti ditiru semua. Oh, nggih, okay, ya. Jadi kita mencoba apa ya? Mencoba inovasi Mas dengan cara ya kita selalu eksperimen terus kita dapat apa kabar kalau 9000 ini cocok sama kayak 5002 ya. Oke, kita cari-cari kita masih dapat 4. Kita maunya itu insya Allah itu kalau enggak salah lebaran tahun depan itu kemungkinan full itu. Full power 9000 semua. Berarti semua 9000 ya Mas? Iya, jadi grupnya Mas Muni di R2 itu kita juga kasih power 9000 biar semuanya sama. Oh, biar sama semua ya Mas ya? Iya. Antara set 1 dan set 2 ya Mas ya? Iya, benar. Oh. Nah, ini Mas sedikit biar teman-teman tahu semua kan, kalau ada yang tanya kan di termasuk di Facebook, termasuk di YouTube kan ada yang enggak ramai itu ini ada tiga set, ada dua set. Lah sebenarnya itu Mas untuk set gajahan sendiri ada berapa nih Mas? Punya ramaian ini Mas? Yo, kalau main seperti ini 20.000 seperti ini. Kalau kita itu kalau untuk gajahnya sendiri itu 3 set. Jadi 3 di set. Rumah itu ada 4 12 sekitar 16-an. Jadi kemungkinan 3 set bisa Mas, tapi untuk alat panggungnya kita enggak ada. Oh. Kita bisa kalau alat panggung main 20.000 double, kita masih bisa ngatasi. Tapi kalau main 3 itu kita enggak bisa ngatasi soalnya minus apa kekurangannya di alat panggungnya kita kurang. Kalau untuk masalah sound ataupun aksesoris terutama mixer lah kita ready semua. Tapi kalau untuk panggung kayak mungkin apa ya counter vokal atau bass sound itu kan kita pasti kurang. Terutama kan kalau Ramayana kan mungkin ya wes karena pada tahu ya kayak kita punya 32 kayak banyak kan bagus. Nah itu kita nggak punya gitu. Oh oke. Okay. Minusnya di situ kita. Ini tadi infonya dari Mas Inu, Cak Munib main juga ya Mas ya? Ya, main di Pasuruan. Nah, itu apa juga pakai C5 Mas atau masih pakai yang ya, manual? Manual lah, ya lagi viral kan mixer pedetan. Ya, ya pakai yang pedetan berarti itu? Pakai pedetan. Wah, Cak Munib dulur di sana itu yang mainnya sekarang juga pakainya yang pedetan. Jadi yang ini berarti yang R1 ya Mas yang ini? Iya, bisa dibilang R1. Ayo, dari R1 yang ini ya, yang sudah digital semua ini mixernya atas bawah. Iya. Itu berarti R1. Tapi kalau apa kita gak main dua itu R utama. Kalau R utama kan ada Cak Munib, ada orang lama-lama. Atau kalau ini kan R2, R1, R2 kan soalnya kan R1 itu punya baru, R2 orang lama-lama. Oh, berarti kalau utama itu berarti semua kru lama semua berarti? Iya, semua. R utama, R1, R2 gitu. Oh, nggih. Siap. Berarti kembali tadi yang awal, berarti fungsi bantu berarti untuk darut nggak dikeluarkan ya Mas sementara ini? Enggak Mas, itu cuma dibuat apa ya, ya apa kan suka eksperimen kan? Oh oke. Okay. Eksperimen coba di lapangan lah, coba gimana sih kekuatannya, ternyata ya wis ya nggak sesuai ekspektasi gitu, jadi ya wis kemungkinan antara diistirahatkan atau dibuat karnaval kita nggak tahu. Oh oke. Okay. Tergantung apa mau gimana, kalau apa mau yaudah karnavalan aja ya kita kasih karnavalan pakai F1. Oh, gitu. Nah ini Mas nanti pas saat ini nanti yang megang kira-kira Abah apa Mas Bagus nih yang megang nanti? Ya tetap Abah Mas. Tetap Abah ya? Aku cuma buat, aku pertama aku enggak, belum bisa, masih belum enggak. Kayak Abah kan wis, wah wis sepuh lah itu ya. Nih. Ya mungkin cuma nampingi aja. Nanti sambil belajar dikit-dikit ya Mas ya? Sambil belajar. Oh iya. Abah kan minusnya kan kalau digital kan enggak seberapa itu ya mungkin aku sekedar mengarahkan cara pengaplikasinya semua fungsi kan pasti kan Abah kan masih belum bisa apa
apa belum lancar. Bisa mahir seperti manual mati mas ya. Nah, ah, ya, iya. Makanya aku mungkin sebagai mendampingi, bantu-bantu kalau misalnya nggak tahu apa saya yang bantu. Oh ya, itulah saling melengkapi dulur antara beliau Abasu dengan Mas Bagus. Kemudian ke depan tetap semangat Mas Bagus, yang muda yang berkarya agar ramai tetap menjadi idola di masyarakat. Nah, terima kasih ya Mas, waktunya Mas. Nah, itu dulur sedikit dari Mas Bagus. Ini saya akhiri karena itu udah mau cek pas. Nah, atau halo, udah mau cek pas nanti kan persiapannya juga mepet. Itu aja sedikit waktu yang diberikan dari Mas Bagus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian jangan lupa tetap berbagi ilmu. Salam Sound Event.